1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Dokter, lihat kakekku. Tenang, tenang. Tenang gimana? Kakekku meninggal. Wah, ada suster cantik tuh. Mana? Dok, iya. Pukul kakek sendiri dosa nggak, dok? Dosa? Ya udah, tolong dokter yang pukulin. Sampai koma kalau bisa, dok. Nggak mau, nanti saya dosa. Mana susternya? Gue tonjok juga nih kakek gue. Eh, sabar, sabar. Apa dokter aja nih yang saya tonjok? Jangan. Balik sono sumur. Enggak, Bang. Sampai kuda laut dijadiin delman juga, gue enggak bakalan balik ke sana. Ya udah, mau lu dikasih apaan itu sumur biar lu mau balik? Mau itu sumur dikasih diskotik juga, tetap gue enggak mau balik ke sana, Bang. Puluhan tahun gue tinggal di sumur. Hantu lain kalau nakutin orang tinggal nongol. Lah gue mesti naik dulu ke atas, manjat, manjat, manjat. Capek, Bang. Pinggang encok nih. Aduh. Ah, kebetulan gue bisa kertek abal-abal nih. Tuh pinggang kalau dikertek sembuh kali. Mau deh, Bang. Onek guys sih, Mas. Rileks, tarik napas lewat mulut. Buang lewat anus. Ah, tarik napas lagi. Relax, ya. Gimana? Sip. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Sekarang saya bisa nyolong motor kali ya, Bang? Kenapa? Badan saya udah kayak kunci L nih. Kenapa lu ketawa? Astaga, Bang Pot. Itu badan hantu diapain? Gue kretek abal-abal. Kasihan anak orang, Bang. Badan gue nekuk begini. Kalau dilempar bakal balik kali ya. Kayak bumerang. Anak orang disiksa. Bisa tolong balikin saya, Bang? Eh, bisa. Kau rebahan aja dulu. Gini. Iya. Sekali lagi ya. Gak usah, Bang. Gak usah. Udah lurus nih. Udah lurus. Ayolah, sekali lagi. Enggak, Bang. Udah, Bang. Gak usah dipaksa, Pul, kalau gak mau. Ngapain? Gue kretek lagi. Gak usah.